Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Dan malam hari ini saya masih di warungnya Mbak Anggi, menunggu kepulangan Ananda Parabayoga yang tadi sore mengantarkan adik Kelvin bersama adik cucu ya. Dan malam hari ini kelihatannya baru pulang. Oke teman-teman, itulah Ananda Parabayoga baru pulang ya, bersama teman-temannya dan membawa helm 2. Nah, teman-temannya Ananda Parabayoga. Dan setelah teman-temannya ada di kamarnya Ananda Parabayoga, ternyata Ananda Parabayoga baru saja keluar bersama Mas Wayu. Katanya mau beli gorengan karena di rumah Ananda Parabayoga banyak teman-temannya. Oke teman-teman, kita menunggu Ananda Parabayoga baru saja keluar ya bersama Mas Wayu, mungkin mau beli camilan ataupun gorengan. Kita sambil menunggu malam hari ini, di sini ada Mas Begok, juga ada Mas Andre. Nah, oke teman-teman, kita menunggu dulu. Dan kelihatan Obito ya. Nah, itu Obito masih ini ya, ada tugas belanja mungkin itu. Inilah suasana malam hari ini di rumah Ananda Parabayoga. Bagaimana tadi Ananda Parabayoga sudah pulang dan teman-temannya ada di kamarnya. Jadi tadi ada cucu, ada adik Kelvin, jadi temennya kesini katanya mau mabar main game ya di rumah Ananda Parabayoga, dan insya Allah besok mau terbang ke Jakarta. Oke, kita tunggu Ananda Parabayoga dan Mas Wayu pulang malam hari ini. Nah, ternyata Mbak Obito keluar teman-teman ya, mungkin masih belanja. Kita menunggu Ananda Parabayoga pulang beli gorengan karena di kamarnya sudah kumpul teman-teman sekolahnya, yaitu adik Kelvin juga cucu, jadi ngumpul semua mau mabar gamer. Nah, ini sepertinya Mbak Kopito ya teman-teman. Mbak Kopito habis belanja. Nah, ternyata beli apa itu guys? Kita habis belanja juga ya. Kita menunggu Ananda Parabayoga yang tadi bersama Mas Wayu. Ternyata beli gorengan guys. Nah, itu mabar beli gorengan, berarti sama teman-temannya ini mau mabar di kamarnya karena besok pagi Ananda Parabayoga sudah terbang ke Jakarta. Oke teman-teman, cukup itu dulu info untuk malam hari ini di rumah Ananda Parabayoga. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.